wassalam wala asrafil anbiya wal mursalin wala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Thank you for the healthy opportunity and chance to record together in this school from our Kultum Babel. My name is Wungan. I'm standing here as a moderator from the Kultum this afternoon. And the way you are here will be presented to my friends Abwa and Divya, and the speaker of today Kultum is Fulan. Before we begin the Kultum, let's ask you what's malam. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya? Tentang berita yang besar hari bermaksud. Yang dalam hal itu mereka berselisih. Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Sekali lagi tidak, kelak mereka akan mengetahui. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasang? Dan kami menciptakan kamu berpasang-pasangan. Dan kami menjadikan tidurmu untuk istirahat. Dan kami menjadikan malam sebagai pakaian. Dan kami menjadikan siang untuk mencari penghidupan. Dan kami membangun di atas kamu tujuh langit yang kokoh. Dan kami menjadikan pelita yang terang benderang matahari. Dan kami turunkan dari awan air hujan yang tercurah dengan hebatnya. Untuk kami temukan dengan air itu biji-bijian dan tanam-tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was the line from Apo and Divya. We hope that you can gather a sentence at the surah. And next, let's hear the photo from Ulan. For Ulan, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberinya kesehatan dan kesempatan untuk dapat berhadir di sekolah yang kita cintai ini. Salawat berangkaikan salam, kalau pula kita tunjukkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Langsung saja berdirinya Ayah di sini, Ayah akan membacakan kultum yang berjudul Dua Nikmat yang Sering Dilalaikan. Menghitung nikmat yang telah Allah berikan adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bagaimana tidak, Allah mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Mayoritas manusia banyak yang tertipu jika Allah berikan nikmat, padahal nikmat yang diberi akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika seorang mendapatkan nikmat namun tidak ia gunakan untuk taat, maka itu adalah musibah. Berikut nikmat yang sering dilalaikan. Yang pertama, nikmat kesehatan. Banyak manusia yang sehat, namun tertipu dengan kesehatannya. Ia tak gunakan kesehatannya untuk taat, namun untuk maksiat. Sementara di luar sana, ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan, namun tak mampu melakukannya karena sakit yang diderita. Padahal, badan yang sehat akan ditanyakan
digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk mendatangi majelis ilmu ataukah mendatangi tempat-tempat maksiat? Barulah ia tersadar ketika terbaring lemah tak berdaya karena sakit, sehingga sesal pun tak terelakkan. Yang kedua, nikmat waktu luang. Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tak akan kembali lagi. Oleh karena itu, berapa banyak manusia yang tersesali oleh waktu. Waktunya hanya berlalu begitu saja, tanpa ada manfaat dan faedahnya. Hidupnya hanya menghabiskan waktu dan menyisakan penyesalan umur. Waktu ibarat pedang bermata dua. Jika digunakan untuk kebaikan, maka baik pula. Sebaliknya, jika digunakan untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari. Sampai sini saja untuk yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was the Gotong from Mulan. Thanks for your care and attention to listen. If I have forgotten, I will apologize. Di sini saya akan memanggil dua putri. Aura. Sebutkan dua nikmat yang sering dilalaikan. Kesenangan dan waktu luang. Bisa. Apa yang dimaksud dengan waktu? Waktu adalah waktu yang apa yang dimaksud dengan waktu luang? Jamila. Apa yang dimaksud dengan waktu luang? Before we end the photo, let's say alhamdulillah.